Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas update bocoran resmi semua fragment shop yang bakal muncul di tanggal 14 Maret nanti teman-teman ya. Oke, kemarin kan di video sebelumnya saya udah memprediksikan ya bocoran yang bakal muncul di rare fragment skin. Nah kali ini, di video kali ini sudah ada bocoran resminya teman-teman. Semua fragment shop ya, dari mulai premium skin, rare skin, dan hero skin. Yang pertama kita infokan dulu hero fragment teman-teman ya. Nah untuk hero fragment yang bakal berakhir atau dihapus di 14 Maret yaitu ada Fanny, Harit, Granger, Bruno, Gatot Kaca, terus ada Yin dan Freya teman-teman. Nah bakal digantikan nanti untuk yang hero fragment ya, bakal muncul di 14 Maret di akun kalian masing-masing. Nanti yang bakal muncul di hero fragment adalah Drizla, Lilia, terus ada Edith, selain itu ada Estes, terus ada Benedetta dan Moskov teman-teman. Next kita ke premium skin. Jadi untuk premium skin itu yang bakal hadir ya cuma satu hero aja teman-teman, yaitu Uranus, Saturnus, Anus ya. Janda-janda. Ya pokoknya Uranus ini bakal hadir nanti di 14 Maret teman-teman dengan harga 250 fragment biru atau premium skin fragment. Next kita ke rare skin. Nah jadi di sini yang dihapus banyak teman-teman, bukan satu skin doang. Karena saya tadi searching ya ada infonya bahwa ada satu skin doang yang bakal berakhir atau dihapus. Tapi di sini banyak teman-teman dihapus. Ada 5 skin yang bakal berakhir di fragment pink di tanggal 14 Maret. Yaitu ada Layla, ada Gashen, Elise, Akai, Balearic ya. Itu 5 skin yang bakal dihapus teman-teman di 14 Maret. Nah bakal digantikan banyak banget pemain banyak ini ya. Ada Natalia, terus ada Aurora, ada Angela juga, dan ada Glow ya. Nah untuk Glow ini harganya 60 fragment pink teman-teman, karena ini skin basic ya. Dan untuk yang harganya 200 fragment pink itu berarti Starlet teman-teman ya. Terus yang terakhir ada Freya teman-teman. Nah Freya ini sudah saya prediksikan di video sebelumnya ya, bahwa Freya dan prediksi saya yang lain itu bakal muncul. Nah jadi yang dimuncul itu Freya teman-teman ya. Berarti prediksi saya ada yang benar teman-teman, bahwa Freya muncul. Ini dia untuk bocoran resminya, bocoran fixnya. Sudah ada bocorannya, sudah ada buktinya bahwa 14 Maret skinnya yaitu Natalie, Aurora, Angela, terus ada Glow, terus ada Freya teman-teman. Oke itu dia untuk infonya. Jangan lupa nanti 14 Maret banyak perubahan di fragment shop. Kalau ada tambahan atau pertanyaan seperti biasa kita diskusi di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.